Okay, so sekarang saya nak ceritakan kepada korang lah. Alright, yang saya buka sekarang ni guys. Okay, saya punya presentation simple. Saya bukan ada slide presentation dan sebagainya. Saya buka semua real daripada internet yang live dan semua benda korang boleh tengok dekat sini lah. Okay, ini adalah website Mavi Global di mana siapa yang dah register free account, korang access di back office di sini lah. Okay, alright, so apa dia Mavi, apa dia Ultron, itu yang saya nak tunjukkan kepada korang terlebih dahulu sebelum saya cerita apa projek yang diorang ada. Guys, sebenarnya benda ni bagi saya guys, it's a real project lah, memang it's a genuine project. Saya dah buat banyak platform. Kalau korang pernah dengar, saya pernah buat Fintouch, masih ada lagi, masih bagi mining, masih bagi. Tapi bagi saya, keyakinan saya di sana dah makin kurang. Walaupun dulu saya suka blockchain, saya suka smart contract, tapi the more I learn, bila kita dah melalui banyak masalah, the more I learn, the more I have confidence dengan Mavi, sebab benda ni saya nampak sangat-sangat genuine, sangat-sangat real. So korang tengok benda ni sehingga habis, tapi last sekali guys, keputusan di tangan korang. Saya bukan nak paksa siapa-siapa, dan saya nampak benda ni boleh pergi sangat jauh. Itu saya punya keyakinan dengan benda ni, tapi siapalah saya, bukanlah boleh control semua benda, tetapi saya rasa benda ni the best. So korang tengok semualah. Okay, now first sekali kita ada dua company, Mavi dengan Ultron. Kenapa kita ada dua company, Mavi dan Ultron? Okay, baru ni ada soft launch di Malaysia. Yang best dia, soft launch ni tak ramai orang Malaysia lagi. Jadi korang yang ada dekat sini, kita ni antara orang yang awal di Southeast Asia. Okay, untuk pengetahuan korang, Ultron ni dah di list di dalam Coin Market Cap pada bulan April lagi. So maknanya coin dia dah dekat setahun, sorry, bulan April tahun lepas. So sekarang dah setahun lebih coin dia berada di dalam Coin Market Cap. Tetapi kita di Southeast Asia, sebab masa saya mula, saya baru mula dalam 2 minggu lebih macam tu, saya pun tak berapa ingat. Saya dah check YouTube bahasa Melayu, YouTube bahasa Indonesia, saya tak jumpa. Jadi saya rasa kita sangat-sangat awal. This is the best time for us to move. Ramai lagi leader-leader yang dekat luar sana yang mungkin program yang macam Fintouch lah salah satu, mungkin dah tak nak buat. So this is the best time untuk kita bawa mereka tengok di sini dan sebagainya. Okay, so now Mavi, masa soft launch tak ramai orang. Yang datang adalah VP of Sales daripada Mavi dan juga CEO daripada Ultron. Okay, CEO Mavi pun ada, saya akan share kepada korang. Jadi penting dia, sebab banyak projek yang saya buat, bila diorang sebut CEO, kita Google, kita cari, tak jumpa. Social media dia tak ada, semua tak ada. Kadang-kadang puppet, kadang-kadang terus kita tak tahu siapa CEO dia. Kalau korang tahu Bitcoin, Satoshi Nakamoto, sampai sekarang siapa pun tak tahu siapa itu Satoshi Nakamoto. Tetapi Bitcoin adalah sangat stabil sebab banyak syarikat-syarikat gergasi sedang gunakan mata wang Bitcoin ni. Jadi takkan ada isu, insyaAllah lah. Okay, so tapi dengan Mavi dan Ultron ni genuine, CEO semua bukan fake, bukan apa. Dan Ultron adalah teknologi, dan Mavi, siapa dia Mavi? Okay, Mavi ni adalah macam orang panggil marketing punya company. Okay, now masa saya dekat soft launch tu, VP of Sales Mavi, dia tanya soalan ni. Dia kata, kalau kita sakit gigi, okay, siapa yang kita nak pergi jumpa? Saya suka benda ni sebab apa? Sebab memang kita akan jumpa dentist lah, takkan kita nak jumpa. Dia kata, kenapa tak jumpa mekanik untuk cabut gigi kita? Sebab dentist tu dia ada kepakaran dia, dia tahu pasal gigi kita. Jadi kita pun nak orang yang tengok gigi kita adalah orang yang pakar. So Mavi kata, dia punya kepakaran adalah marketing, adalah sale. Okay, dia tak ada kepakaran dalam teknologi. Penting ni guys, sebab apa? Sebab semua platform yang saya masuk, dialah teknologi, dialah marketing, dialah trader, dialah semua dialah, senang cerita, kira dia control lah semua benda. Okay, dari segi logik, yes, kita boleh hire staff, tapi bila hire staff yang ada kepakaran semua tu, masih staff, bukan owner, bukan mereka yang serius, mereka yang betul-betul nak push. Okay, now di Mavi, dia nak jadikan syarikat dia seperti affiliate tetapi di dalam dunia crypto. So bila kita cakap affiliate, kalau korang biasa dengan Clickbank, korang biasa, ini salah satu contoh lah, saya buka kat korang sebab nama ni ramai orang pernah dengar, Shopee. Bila korang jadi Shopee affiliate dekat sini guys, okay, korang tak perlu ada produk, korang tak perlu ada apa-apa, korang just share link sahaja. Katalah korang nak jual orang kata headphone, okay, korang share je link headphone tu, terbelinya daripada link korang, korang dapat commission. Okay, tetapi Mavi ni dia fokus kepada dunia crypto sahaja.
So dia nak orang yang ada teknologi. So siapa yang ada teknologi adalah Altron. Altron ni ada CEO dia dan semua benda, sekejap lagi saya akan tunjuk. Dan mereka adalah blockchain, dah ada dalam DeFi lama yang saya nak share dengan korang juga sekejap lagi. Dan apa projek-projek yang mereka nak buat. Okay. Nah, bila saya scroll ke bawah, inilah orang-orang yang sebenarnya. Ini adalah CEO kepada Mavi, nama dia Mikhail Prazenica, harap saya sebut nama dia betul. Okay, dan next nanti kita nak cerita pasal CEO apa ni, Altron lah, Shukrat Shadbekov, bolehlah Shadbekov ke apa benda ke. Okay, so ini adalah dua orang utama yang yang menjayakan segala-galanya lah. Okay, so sekarang kita tengok dari segi Mavi. Okay, macam saya kata, kebanyakan platform kita cari social media tak jumpa. Okay, benda ni baru setahun lebih lah guys. Lebih kurang kalau tahun lepas 2022 lah macam tu. Okay, saya buka Facebook ni, saya jumpa Mikhail Prazenica. Okay, korang boleh cari, korang boleh buat research korang sendiri. Tapi yang penting bagi saya dekat sini, dia ada di dalam Facebook sejak tahun 2009. So tak tahulah kalau kata dia plan nak scam kita daripada 2009 dia dah buat planning tu, saya tak pastilah. Tapi selalunya bila dia dah buat benda macam ni, dia dah ada semua. Facebook dia tak berapa aktif saya tengok, tetapi bagi saya dia adalah real sebab dia ada semua benda ni dan dia ada lagi profil-profil lain di dalam social media. Okay, so lepas tu kita ada Altron. Ini adalah website Altron, saja je nak share sedikit. Kalau korang pergi ke sini, sebab tadi ada orang PM saya, dia tanya apa dia white paper Altron dan sebagainya. Saya rasa dekat sini is more than enough. Korang boleh tengok semua benda apa yang dia nak buat ada dekat sini. Tetapi dalam presentation saya ni, saya try to simplify sebab kalau tak dia akan jadi terlampau panjang. Tapi memang even website dia pun best. Altron nak capai benda, ada banyak yang dia dah capai pun saya akan kongsikan sekejap lagi lah. Okay, so next apa yang kita nak tengok adalah tentang Shukrat Shadbekov ni. Bila saya google dia sahaja, gambar dia ada, sebab dia orang teknologi, dialah di belakang segalanya. Marketing satu part dah settle. So ini kita nak tahu sebab teknologi is more important than the rest untuk nak bagi benda ni sukses ataupun tidak lah. Okay, so dia ada banyak benda yang korang boleh tengok, tetapi saya hanya nak share hari ni dia punya LinkedIn dia. Okay, ini adalah dia, dia tak letak gambar dia. Okay, tetapi dia dah letak yang dia CEO untuk Altron Foundation ni. Okay, nampak lah, start pada Jun 2022. Saya tak pasti bila dia bergabung dengan Mavi. Okay, daripada England, tapi dia orang Uzbekistan ke kalau tak silap saya lah. Okay, dan company ni pun saya dah check dah, CyberBee ni memang best punya company, sistem yang ada related dengan crypto dan sebagainya. So dia dah memang ada pengalaman guys. Okay, tapi yang penting yang dekat sini, daripada diploma dia pun dia dah edit dekat sini. Okay, tapi dia dah list dia punya operation manager ni sejak 2009. So ini adalah benda yang kira bagi saya something that is real lah. Bila orang ada wujudnya macam ni, is important. Okay, alright. So now, bila kita sebut Altron adalah blockchain. Okay, now banyak platform di luar sana yang kata mereka adalah blockchain juga. Okay, blockchain ni penting. Kenapa guys? Kalau korang, sekejap lagi saya akan buka coin market cap. Dalam coin market cap, kalau korang biasa lah, coin market cap ni adalah tempat yang diorang list banyak sangat coin. Sebab saya rasa ramai yang masuk ke dalam TikTok saya pun disebabkan pasal coin. Saya sebut coin yang ada potensi untuk naik. Jadi ramai orang nak beli satu coin di peringkat yang rendah dan harap untuk jual di peringkat yang tinggi. Okay guys, ni soalan yang masa dalam dalam soft launch tu jugalah diorang tanya. Okay, semua orang nak beli rendah dan jual di tinggi. Persoalan dia, siapa nak beli masa tinggi? Okay, sebab dalam dunia ekonomi dia kena ada jual beli. Jadi kalau semua tak nak beli peringkat tinggi, macam mana kita nak jual? Itu dia punya teori lah. Okay, tapi tak apa, dalam coin market cap ada 20 lebih ribu, 30 ribu mungkin coin yang wujud dan mereka tak ada blockchain. Mereka duduk di atas blockchain orang seperti Binance punya blockchain, Ethereum punya blockchain. Okay, dan banyak pula platform-platform sekarang ni yang keluar kata mereka pun blockchain, mereka buat blockchain, mereka bukan sahaja coin. Okay, tetapi ada satu tempat yang diberi nama DeFi Llama. DeFi Llama ni dia list down real, genuine blockchain yang wujud di dunia. Okay, so sekarang ni ada lebih kurang 201 chain. Okay, now kalau korang check, mungkin korang tak jumpa,
Sebab apa, ada yang tanya saya kenapa saya tak jumpa Ultron punya rank. Sikit lagi saya nak tunjuk Ultron punya rank tu dekat mana. Okay, cara dia, korang kena masuk dekat chain ni, defilama.com/change dekat belakang. Dan yang ini penting, okay, kita nak tengok staking. Sebab apa, staking ni dia menunjukkan total value lock, duit yang ada di dalam blockchain ni, supaya dia boleh kira berkembang, bertahan, utility dia tak lama lagi dan sebagainya. Okay, so bila kita tengok dari segi ni, Bitcoin saya rasa ada, dia tersenarai nombor 16, tetapi yang top adalah Ethereum. Okay, Ethereum punya total value lock dia sebanyak 25 bilion guys. Sebab tu dia power. Okay, kalau korang ada duit beli Ethereum simpan tak ada masalah lah. Saya rasa insyaAllah dia akan naik, lepas tu dia akan stabil dan sebagainya. Tron pun is another good one. Binance tak payah cakap lah, laju dia naik dan sebagainya. Okay, kalau tengok Binance 3 bilion. Dan kalau kita tengok Ultron dekat sini, alright, dia lebih kurang dalam 500, ini saya tak pasti saya dah refresh ke tak. Saya tak nak refresh lah, takut nanti internet, nanti kita check lain lah. Okay, saya, tak silap saya, saya tengok dah ada dalam 600 juta. Tapi mungkin ada orang yang dah withdraw dan sebagainya. Okay, alright, tapi tak menjadi masalah. Okay, yang penting dia dekat sini guys, benda ni, yang nama dia protokol. Kenapa benda protokol ni penting? Okay, di dalam Ethereum, dia ada 878 protokol. Dia umpama macam ni tau. Kita ada App Store, kita ada Play Store. Okay, saya sebut App Store lah senang sebab Play Store ni dia huge lagi. Okay, so kalau kata dalam App Store ni, yang buat apps ni bukan Apple, tapi dia right atas phone Apple. Dia sama macam ni. Yang buat ni boleh jadi Ethereum. Bukan Ethereum tak boleh buat. Ethereum sendiri boleh buat. Tetapi dia ada third party yang buat benda ni. Antaranya Uniswap. Saya tak pasti Uniswap tu adalah Ethereum punya ataupun third party. Okay, so Uniswap ni tempat kita nak swap coin antara coin-coin yang related dengan Ethereum punya network. Dan bila kita swap dekat situ, ada fee yang kita kena bayar. Dan fee tu adalah di dalam Ethereum. Okay, tak kisahlah apa-apa smart contract, mungkin dia buat game ke, mungkin dia buat NFT ke, mungkin dia buat apa ke, dia akan berada di dalam protokol ni. So setiap kali transaction yang berlaku, fee dia adalah dalam Ethereum. Itu yang menyebabkan UTP coin tu orang kata apa digunakan. Guys, kalau kata, sebab saya ada dengar bunyi, saya tak pasti ada orang raise hand ke apa-apa ke. Soalan kemudian guys, biar saya present dulu. Okay, alright, dah tak banyak pun, saya rasa sekejap je lagi nak habis ni. Okay, so coming back to that, third party yang buat, so Binance pun banyak. Dan sekarang ni Ultron baru ada 3 guys. Dua adalah Ultron punya sendiri, satu dah ada third party, dan lepas ni akan ada lagi third party dan third party. Okay, so kita come back to coin market cap yang saya cakap tadi kepada korang guys. Rugi kalau korang tak tengok dunia kripto, sebab market cap dunia kripto sekarang ni 1.18 trilion guys. Okay, so kalau tak masuk dalam kripto ni, saya rasa sangat-sangat rugilah. Okay, now kalau tengok dekat sini pun, Bitcoin pun volume dalam 24 jam pun dah 13 billion. Alright, so ini harga Ethereum. Kalau korang tengok video saya, mungkin saya share balik sedikit lebih kurang, boleh google saja. Ethereum start pada tahun 2014. Okay, macam dalam video saya, saya suka cerita benda ni. 2014 korang beli $100, mungkin RM500, sebab benda ni basically sama lah. Dalam RM500 korang dah boleh beli apa yang saya nak tunjukkan sekejap lagi. Okay, so katakanlah korang beli dengan $100, which is RM500 sekarang punya harga lah, dulu mungkin rendah lagi. Okay, so korang beli dengan harga 31 sen 2014. Okay, so kita letaklah bahagi dengan 0.31. Maknanya ketika tu korang dah ada 322 Ethereum. Dan harga sekarang 1860, which is US dollar. So kita darab dengan 1860, korang pun adalah sebanyak $600,000 guys. Daraplah dengan mungkin 4546, saya hari tu darab 46, takpelah kali ni saya buat 45. So maknanya korang ada 2.7 juta ringgit. Kalau, ramai orang kata menggunakan perkataan kalau, betul lah kan. Orang yang ambil risiko guys, 2014 ni masa beli Ethereum ni, dia pun tak kenal Ethereum guys, dia ambil risiko tu. Kalau lah Ethereum hancur dia, tapi RM500 lah ringgit rugi. Tapi kerana dia simpan, dia dah berjaya dapat benda ni. Ramai yang jutawan saya kenal. Sebenarnya saya dah lama dalam industri kripto ni, kita tahulah orang-orang yang ada duit dalam kripto ni. Dan Mansa Jamil sendiri pun dah jutawan kripto guys.
So benda ni wujud, orang yang beli, yang simpan, yang yang sanggup ikat perut dan sebagainya, tak nak withdraw langsung, dan sekarang ni mereka adalah jutawan. Now BNB pula dah terlepas Ethereum 2014. Ni saya cakap pasal saya tak tahu korang. Dahlah saya terlepas 2014, 2017 sekali lagi saya terlepas dengan Binance. Dan itu dah mula sedar crypto, tapi still takut-takut nak beli kan, betul ke boleh ke kan. So time tu 10 sen je harga dia 2017. Okay, so sama juga $100 kita bahagi dengan 10 sen 0.1, maknanya korang ada 1000 coin. Dan sekarang dah naik $242. Dulu dia naik lagi tinggi, saya tak naklah cerita dulu punya cerita kan. Okay, so korang dah ada $242 darab dengan 4.5. Okay, korang ada 1,089,000. Okay, so korang pun dah jutawan dengan hanya RM500 tahun 2017. Kalau, ayat dia sekali lagi, kalau korang letak. Now, sekarang ni saya tengok potensi orang yang nak jadi seperti Ethereum dan Binance adalah ULX. Itu je cerita dia. Jadi tak jadi saya tak tahu, tapi potensi dia sangat-sangat tinggi. Dan dia bermula lebih kurang seperti Binance tadi. So adakah saya tak nak ambil risiko tu lagi? So jadi saya ambil, saya dah study dia punya. Jadi korang pun study, saya dah study dia punya teknologi, saya dah nampak benda tu boleh pergi. Dia pun nak buat betul-betul macam Binance dan sebagainya. Dan kalau korang tengok dekat sini balik, kita pergi balik kepada DeFi lama, target dia nak jadi top 5 guys. Top 5 ni akan ada kat sini. Kalau korang tengok kat bawah ni, Kronos dan Cardano ni adalah antara blockchain yang power ni. Tetapi dia dah potong dari segi staking. Okay, so dia nak naik, dia nak banyakkan projek dia, real projek, utility. Okay, so kalau tak ambil peluang tu, saya rasa sangat-sangat rugi. Tapi tak jadi masalah, ini adalah terserah kepada masing-masing. Saya cerita apa yang saya faham. Kalau nak, kita nak sama-sama bekerjasama supaya kita boleh ubah hidup kita di dalam dunia crypto guys. Okay, alright. So kalau korang tengok kat sini, ramai juga yang tanya kat mana nak beli bang. Okay, korang turun di market. So, korang boleh tekan market sini, korang boleh tengok dekat sini. PancakeSwap, korang boleh beli. Uniswap dalam Ethereum. Ethereum fee dia mahal lah, saya bagi tahu terus terang. Okay, so ada lagi PancakeSwap, version-version boleh tengok lah benda yang ada dekat sini. Lepas tu Probit. Okay, MEXC ni antara exchange yang besar lah. Okay, sebab saya ada YouTube, saya buat YouTube. MEXC pernah panggil saya untuk buat video, mereka bayar kepada saya dan sebagainya. So MEXC ni adalah besar lah, saya tahu dia orang. Dulu ramai orang Malaysia yang jual beli kat sana, tapi sekarang dah kurang. Jadi saya recommend Binance ataupun Huobi lah untuk jual beli buat masa ni. Boleh je nak pakai apa yang korang biasa guna. Okay, so korang boleh beli dekat sini, tak jadi masalah. Tetapi kalaulah korang beli dekat MEXC contohnya dengan $100 juga, which is RM500, benda yang sama. Korang beli 100, kita bahagikan dengan 0.1349 guys, korang dapat 741 ULX coin. Okay, now bukanlah korang beli hari ni esok nak jadi kaya, benda ni tak. Korang tengok tadi BNB pun 2017 kan, korang tengok tadi apa tu Ethereum pun 2014. Okay, so kita berilah, mungkin sebab sekarang ni dunia crypto dah makin lagi orang kenal, dah makin lagi ramai orang masuk. Okay, so jadi mungkin 2-3 tahun, mungkin cepat lagi, saya tak tahu benda tu. Tetapi bagi saya, janganlah harap beli hari ni esok jadi jutawan. Ini pun kita keluar dengan RM500 sahaja. Tapi ini korang beli dekat sini. Okay, kebaikan beli dekat sini. Hari ni naik $1, korang dah ada $741. Korang nak withdraw 100%, tak jadi masalah. Okay, now di dalam Mavi, apa dia beza? Saya explain semua benda, bukan nak selindung apa-apa, supaya korang faham. Okay, ini adalah dalam Ultron Foundation punya website yang tadi saya tunjuk. Korang pergi ke bahagian teknologi, korang pergi ke bahagian staking hub. Okay, dekat sini korang boleh pilih berapa amount yang korang nak beli, sebab dia jual NFT. Okay, NFT dia ni dia buat sebagai staking. Ini cerita dia. Okay, so katakanlah korang ambil yang $100, sama je. Korang beli tadi dapat berapa tadi? Saya tunjuk balik. 741. Saya tak pasti korang nampak tak calculator ni. Saya rasa korang tak nampak kot calculator ni. Minta maaf ya. Okay, sekejap. Saya rasa saya nak sharing. Calculator tak nampak. Okay, sorry guys. Sorry sangat-sangat. Sekejap lah, saya stop sharing sekejap. Saya share window kot tadi. Saya nak share entire screen. Okay. Alright, so saya share balik. Okay. Alright.
tak apalah, yang dah terlepas-terlepas lah. Tadi saya kira macam Ethereum, boleh tengok balik dalam video TikTok saya. Ada benda lawak sikit kongsi dengan korang. Video TikTok tu adalah orang datang kepada saya, dia kata gambar yang saya letak, gambar makcik dekat awal tu, dia kata gambar family dia, nak report polis lah apalah bagai macam-macam kan. Sebenarnya saya buat iklan ni, saya ikut undang-undang, okay? Ada satu tempat nama dia Paxer ni just kongsilah kepada korang supaya dengar-dengar cerita sikit kan. Ada satu tempat ni nama dia paxels.com, kalau korang tahu-tahulah. Tempat tu dia bagi free gambar, kat mana-mana pun korang boleh ambil gambar tu, boleh letak apa saja korang nak buat, dia bagi free. Korang boleh kredit, tak nak kredit pun tak ada masalah, okay? So jadi saya guna gambar yang ada daripada situ, dia kata saya guna tanpa kebenaran, tapi tak ada masalah lah, kita dah settle. Saya kata tak apa, nanti saya edit dia balik benda tu, saya pun tak pasti boleh edit, letak TikTok tu lah. Okay, so now guys, tadi kalau beli dalam MEXC, korang akan dapat 741 ULX dengan $100. Okay, ini yang tadi saya tak tunjuk calculator tu. Alright, di Ultron ni dengan $100, okay, katakanlah korang stake setiap tahun. Okay, katakanlah korang stake setiap tahun, maknanya korang dapat duit harian. Dia ada 0.2% dia bagi, tapi adalah tak ada tahun yang dia turun dan sebagainya. Katalah korang buat selama 5 tahun korang simpan. Okay, now di MEXC korang dah beli selama 5 tahun, korang ada banyak ni juga, dia bukan naik tak naik. Jadi kalau harga dia jadi $200, contohlah lepas 5 tahun naik $200, so kita pun darab 200, okay, korang akan ada $148,000. Kita darab dengan 4.5, korang akan ada RM600,000 Malaysia. Tetapi dengan $100 yang sama, sebab korang pun dengan $100 tu bukanlah korang nak keluarkan terus kan. So sekarang ni korang dah ada 4,000. Tadi korang ada 8,746 je ULX. Sekarang ni korang ada 4,000 selepas 5 tahun. Coin dia lah, coin ULX. Okay, so saya kira kepada korang, 4,105 kita darabkan dengan 200 jugalah time tu. Okay, 200. So korang dah ada $821,000. Kita darab dengan 4.5. Okay, korang dah ada 3 juta guys. Tadi kalau korang beli yang sama, korang simpan selama 5 tahun, kalau harga dia naik banyak tu, korang akan ada hanya RM600,000, lebih kurang macam tu lah. Okay, now katakanlah duit harian, sebab duit harian tu korang boleh withdraw kalau nak withdraw. Okay, so katakanlah korang withdraw semua, janji yang $100 tu je yang korang nak simpan. Okay, so bila korang boleh withdraw, alright, korang still dapat gain korang ni sebanyak 71%. Korang dapat RM1,712. Okay, so bila saya tunjuk dekat sini, tadi $700 je, sekarang ni korang ada RM1,712, benda yang sama juga. Korang keluarkan duit hari-hari ni, okay, darab dengan dengan $200 lah, dia naikkan tu $200. So korang dapat $342,000. Kita darabkan dengan 4.5 juga, korang dapat 1.5 juta. Berbanding korang beli kat MEXC tadi $100, korang hanya boleh dapat RM600,000 sahaja. Okay, tu perbezaan dia, saya harap korang faham. Dan korang boleh pilih lah, korang nak yang mana satu, tak menjadi masalah. Okay, ini adalah staking hub guys. Okay, now Ultron ni dia nak ada banyak projek dia. Itu yang saya kata benda ni gila lah. Benda ni memang saya rasa dia akan pergi jauh. Okay, benda ni dah ada guys, credit card ni dah ada, POS pun dah ada. Ivana Tattoo ni saya pernah terperasan kot dalam Instagram lah, famous juga dia ni. Okay, art NFT dia pun dah jalan, okay, validator program pun dah ada. Okay, ini adalah benda yang terbaru dia. Sekejap lagi saya nak cerita, korang tengok dan faham. Kalau korang tak nak terlibat, tak ada masalah, tapi saya nak korang faham benda tu. Saya tertunggu benda ni. Ini memang best sangat, klik ni card ni. Sebab apa dia best? Sebab dia macam kredit debit card. Debit card lah sebenarnya, debit card yang kita boleh pakai. Katalah kita pergi ke Speedmart contohnya, kita beli Milo contohnya kan, kita pakai Maybank punya debit card. Tapi sekarang ni kita guna crypto, jadi kita tak yang pening-pening nak tukar. Memang dah ada pun sebenarnya debit card macam ni, tapi sekarang ni Ultron yang akan buat. Yang best dia, transaction yang berlaku dekat situ tu kita akan dapat profit. Itu yang saya nak tunjuk sekejap lagi juga. Lepas tu dia ada banyak lagi lah, reshape ni macam YouTube, sekejap lagi saya explain kepada korang juga. Okay,
So saya nak tunjuk kepada korang, itu Ivana Tatu tadilah. Okay, benda ni dah jalan, ramai orang dah buat duit dalam NFT dengan Ultron menggunakan dia. Guys, orang yang ada nama ni sebenarnya pun sanggup nak kerjasama sebab nampak benda ni real. Sekejap lagi saya cerita Lotto Day. Ini yang penting ni, yang flip ni. Okay, ini saya rasa serius kalau benda ni berlaku sebab dia akan buat macam white label tau. Maknanya kalau saya company, saya kan suka guna branding Let's Lepak lah contohnya, saya ramailah kaki tangan ke apa benda ke, so saya pun guna Let's Lepak dekat sini. Jadi saya white label kan macam contoh kad saya, jadi siapa saja pun boleh guna. Dan Flipme ni dia adalah third party, sama juga Lotto Day ni, dia adalah third party, dia bukan direct daripada Ultron. Itu yang best dia, nampak third party kan, dia tulis kat atas ni. Okay, korang boleh tengok, nampak third party yang bukan Ultron tau. Okay, so sekejap lagi saya nak cerita benda tu. Okay, ni penting. Reshape ni pun saya nak cerita kenapa penting. Dia lebih kurang nak jadi simple lah, simple cerita YouTube ataupun TikTok. Okay, sekali lagi, saya buat YouTube bukanlah power, tapi dapatlah juga duit iklan sedikit sana sini. Okay, sekarang ni iklan saya dia ada macam threshold, kena dapat dalam $100 baru saya boleh withdraw. Kalau selagi macam bulan ni saya dapat $30, saya tak boleh withdraw, kena tunggu, dah jadi $100 baru saya boleh withdraw. Okay, now bila reshape ada, dia 100% blockchain. Itu beza dia kat sini. Kita cakap 100% blockchain. Apa yang best dia 100% blockchain? Okay, saya buat video. Katalah saya masuk reshape, saya buat video. Lepas tu tiba-tiba ada orang buat iklan. Okay, orang buat iklan, duit tu terus masuk wallet saya. Saya seronok lah sebagai yang buat video, saya seronok lah sebab saya terus dapat duit tu dalam wallet. Dan crypto ni nak withdraw semua dah tak susah sekarang ni. So saya happy. Okay, tetapi nanti korang, masa time dia dah ada NFT dia, korang beli NFT tu, dia nak jadikan kita yang beli NFT ni sebagai owner software right, owner syarikat. Tadi korang owner kepada flip ni, yang credit card tu korang jadi owner. Jadi setiap transaction tu korang dapat. Kalau kata tak, setiap transaction yang berlaku dalam bank yang dapat. Sekarang kita sebagai owner. Ini yang saya kata projek ni sangat-sangat powerful. Sebab dia nak jadikan kita ni sebagai owner, tapi kita kena belilah NFT dia. Itu syarat dia. Okay, so sama juga dengan reshape. Saya buat video. Okay, orang buat iklan, yang dapat duit saya buat video, yang korang beli NFT pun korang dapat. Korang tak payah buat video. Itu yang best dia benda ni. Tapi dia mungkin ada limitation, tak semua orang boleh dapat. Lepas tu dia datang next project. Lepas tu dia datang next project. Jadi korang boleh pilih apa yang korang nak jadi part of owner benda tu. Okay, so saya harap korang faham sedikit. Dan dia nanti ada lending, borrowing, macam-macam lah. Okay, so saya nak tunjuk dekat sini. Sorry, terlajak. Okay, ini. Alright. Now, Flipme ni dia bukan hanya limited kepada kad tu, tak lama lagi dia akan ada PayPal. Okay, so maknanya orang boleh guna online transaction. Bila transaction online tu berlaku, korang beli NFT dia, korang dapat persen. Tak besar guys, tapi sikit-sikit ni kalau satu dunia buat, memang banyaklah duit yang kita boleh dapat. Okay, ini saya tak nak cerita, sekejap lagi saya akan masuk topik ni. Ultron Swap dah ada, dia jadi macam eToro dan sebagainya. Dan yang ini adalah tadilah, dia nak jadi social media dari iklan tu terus dapat lah. Okay, alright. So next, saya nak pergi ke Lotto Day terus. Okay, ini adalah website lottoday.io. Okay, diorang punya website. Guys, tak ada kena-mengena. Tak minat, tak payah ambil tahu. Tapi kena tahu sedikit sebanyak. Sebab this is their project. At least kita cerita. Saya nak bagi korang nampak sebab benda ni current. Nanti klik ni kalau korang berminat, dia lebih kurang macam ni. Jadi korang akan mula faham benda tu lah. Okay, sekarang ni dia kata stage 3 is live. Okay, dan balance tinggal 1.5 million. Apa dia benda tu, saya akan tunjuk juga. Okay, di sini penting guys. Nanti ada orang kata, eh ni libat dengan judi ni, bahaya ni. Guys, kalau korang beli Binance, dia pun build on Binance, dia third party guys. Dia build on Binance, dia build on Ethereum, dia build on Polygon, Tron dan Ultron. Cuma dia ada kerjasama di mana siapa yang beli NFT dekat sini ni akan jadi, dia sebut owner kepada software right. So setiap orang yang beli tiket dekat Lotto Day ni, kita akan dapat dia profit lah. Siapa yang beli lah, itu cerita dia lah. Okay, so saya nak tunjuk satu persatu nanti. Okay, now kalau korang kenal Certik, memang power punya auditor. So dia audit Lotto Day ni. Okay, Ultron dah ada auditor dia dan sebagainya. Cuma saya nak bagi tahu tentang Lotto Day ni dan Chainlink. Okay, kenapa benda ni penting pasal audit? Okay, kita sebut pasal Lotto, bukan saya nak suruh korang main. Siapa yang main Lotto ni tak ada kena-mengena dengan Ultron. Korang main dekat sini, korang beli, dia ada tak silap saya $3. Korang boleh dapat jackpot $1 juta. Dia buat harian kalau tak silap saya, yang saya faham macam tu lah. Beli $3 hari ni. Okay, korang boleh beli 10 tiket, maknanya 30 tiket. Kalau kena, korang dapat $1 juta. Dan yang terbaik dia, siapa yang menang $1 juta tu, duit tu terus masuk wallet. Sebab tu blockchain punya teknologi. Jadi tak ada third party yang kacau.
Jadi yang selection menang pun adalah daripada blockchain. Okay, kenapa saya nak cerita benda ni teknologi? Saya pentingkan teknologi. Okay? Now, sekarang ni, contoh di luar sana, banyak guys, sebenarnya banyak online casino, macam-macam yang saya terdengar pun ada yang menang jackpot ke, menang apa benda ke, duit tak dibayar. Sebab tak ada siapa tahu CEO dia, tak ada siapa tahu benda dia kat mana, company dia kat mana. Jadi lari macam tu saja. Dan bila kita sebut benda ni adalah blockchain, wallet dah di-tie kepada blockchain, dapatnya terus masuk wallet. Jadi sini lagi selamat berbanding daripada tempat-tempat lain yang mereka nak main lah. Okay, alright. Sebelum saya masuk topik tu, okay, saya just nak tunjuk kepada korang dalam slide presentation ni. Okay, problem. Okay, sebab dia sebut loto. Loto ni dia macam macam magnum apa semua tu lah, yang dekat Malaysia lebih kurang macam tu lah. Okay, so sekarang ni market size satu dunia kena besar lah sebenarnya. And kalau korang nak tahulah sebenarnya guys, government ada terlibat lah dalam ya. Saya bukanlah tahu sangat, tapi selalunya government ada kontrol sebab mereka akan buat dari segi cukai dan sebagainya daripada sini, dan saya tak tahulah apa diorang buat dengan duit cukai tu. Okay, tapi apa yang saya berminat nak tunjuk kepada korang, di US, okay, satu hari tiket yang terjual adalah sebanyak 137 juta. Okay, 137 million lah sehari. Okay, ini country lain dan sebagainya, ada Japan, ada Korea apa semua. Okay, Korea 12.4 juta dan China sebanyak 101 juta. Okay, kenapa saya nak sebut benda tu? Sebab nanti semua orang ni pun boleh beli dekat sini. Ini kebaikan kalau siapa yang nak ambil, siapa yang boleh ambil. So saya percaya non-Muslim pun ada dalam Zoom ni pun ada. Mungkin this is something that you really want to. That's why I want to explain supaya korang faham benda ni lah. Okay, alright now. Okay, BSC Binance ada 300 million orang yang boleh beli tiket dekat sini. Okay, Ethereum ada 230 yang boleh, bukan diorang akan beli tapi diorang boleh beli. Itu yang saya nak cerita kepada korang. Altron sekarang ni dah ada 250 ribu orang lah. Ni dia tunjuk 100 ribu tapi sekarang dah lebih, dan dia akan ada di dalam dua apps ni. Maknanya orang yang ada apps ni pun boleh beli tiket dekat sini lah. Okay, so next problem yang sebenarnya ada. Okay, oops, sorry. Sekejap eh. Okay, alright, yang saya dengar lah, ini apa yang diorang cerita. Jackpot di US boleh mencecah sehingga 1.5 bilion. Okay, now apa beza dia? Kalau diorang beli dekat sini, diorang dapat 1.5 bilion jackpot, 40% di tax atas gaming, 40% dikenakan income tax, itu yang diorang sebut. Jadi orang tu hanya dapat 20%. Okay, so dia dapat dalam 200 juta lah, lebih kurang macam tu lah. Still a lot of money, tapi family members dia mungkin ingat dia dah billionaire, tapi sebenarnya dia baru dapat 200 juta sebab terlampau banyak tax. Now di Lotto Day ni yang beza dia, 100% orang tu boleh dapat. Okay, alright, so itu kenapa diorang patut bermain di sini berbanding di tempat lain. Okay, so kita come back to dalam Lotto Day punya website. Okay, ini yang dia dah pecahkan. Okay, dia nak buat pre-sale sekarang ni. Alright, so pre-sale dia nak target untuk dapat 30 million. Itulah yang NFT dijual. Tetapi dia bukan guna untuk jackpot dan sebagainya. Tak, dia guna untuk development apa ke, saya tak berapa pastilah. Tapi bukan untuk jackpot. Okay, now tiket, harga tiket dia orang kata $3 lah dekat sini lebih kurang. Okay, so katakanlah ada 500 ribu tiket yang terjual. Okay, so maknanya 1.5 juta lah. Okay, 10% akan dibayar balik pada siapa sahaja yang beli NFT. Dia akan breakdown baliklah pada semua orang yang beli tu. So dia kata 10% revenue ni dibayar balik. Now Lotto Day sendiri ni, dia adalah third party, dia akan ambil 30% untuk dia punya operational dan marketing lah. Okay, lepas tu dia ada 5% referral. Maknanya kalau korang tak terlibat dengan semua benda ni, tapi korang memang biasa main casino apa semua, dan korang rasa benda ni biasa sebab dia blockchain dan sebagainya, korang nak market, korang tak tahu langsung pasal Altron contohnya. Bila korang market, korang akan dapat affiliate dia sebanyak 5% daripada tiket sold, dan yang ini akan diguna balik untuk jackpot. So itu dia orang punya strategi. So apa dia sebenarnya kalau korang beli dekat sini? Sama je tadi macam staking hub, tetapi di sini ini dia punya kegilaan dia. Saya nampak macam power lah. Bagi orang yang boleh ambil, it's up to you. I think dahsyat jugalah apa yang dia nak buat. Okay, alright. Now korang beli, ada orang gelak kot tengok muka
muka 8 ni kan. Okay, sikit handsome tu. Alright, saya rasa memanglah NFT gambar-gambar macam ni kan kan agak best kan. Okay, so anyway, korang beli dengan $100. Okay, korang dijanjikan untuk bagi 2x. Maknanya korang akan dapat $200. Now, janji ini bukan janji macam diorang kata 1% sehari, 2% sehari, tapi tak tahu daripada mana dapat. Sekejap lagi saya akan tunjukkan kepada korang dari segi tiket sold. Okay, siapa yang ambil $300, dia bayar 3 kali. Maknanya $900. Siapa yang ambil $500, dia bayar 4 kali. Okay? Ini kalau sedap lah, $1,500. Korang bayar sekali je, korang akan dibayar 5 kali, which is $7,500. Tolak dengan modal korang, korang dah dapat $5,000. Lebih kurang RM20,000 lah cincai kira. Ke RM25,000. Lebih kurang macam tu. Okay? Siapa yang ada lagi banyak duit, contohnya ambil $30,000, dia darat 8. So $240,000 dia akan dapat. Okay? Dua ni limited edition dia orang cakap. Tak banyak yang dia orang bagi. Siapa yang ada sampai $50,000, dia boleh dapat sehingga 9 kali, which is $450,000. Dan siapa yang ada $100,000, kalau ambil benda ni 10 kali, korang kira dah confirm-confirm jadi jutawan. Cuma cepat atau lambat. Nah, itu sekejap lagi saya nak tunjuk kepada korang lah. So semua ni yang dijanjikan ni korang confirm dapat, cuma cepat atau lambat. Itu yang saya nak tunjuk kepada korang sekejap lagi. Ini adalah stage yang diorang buka. Okay, ini dua dah sold out. Okay, ni pun dah sold out sebenarnya. Sekarang dah saya rasa dia tak, ni kot, tak silap saya, yang saya tahu ini dah sold out. Sekarang ni ini pun dah tinggal berapa, tapi ni baru buka lah 50%. Okay, apa dia maksud dia? Tadi korang remember kan, $100 dia bayar kepada korang $200, 100% lah. Okay, di sini sebenarnya dia bayar kepada korang 180, di sini 170, 150 dan seterusnya. Tapi korang tetap dapat dua kali, cuma masa dia berganjak lebih lama. Nah, itu yang saya nak share kepada korang. Korang boleh masuk Lotto Day ni, korang turun sehingga ke bawah ni, dia ada calculator dia, korang boleh tengok. Okay, so katakanlah $100 dan korang ambil yang 70%. Okay, 70% ni saya rasa dah tak ada kalau tak silap saya. Tapi korang tengoklah nanti dalam Mavi tu siapa yang boleh beli. Beli terus guys. Kalau kata okay, beli terus yang boleh beli sebab persen ni akan turun. Saya tunjuk perbezaan dia. Okay, katakanlah tiket terjual sehari adalah sebanyak 1 juta tiket sehari. Kena remember tadi, apa? Lotto US ada 100 juta tiket terjual sehari. Kita letak 1 juta. Okay? Sebelum tu, sebelum saya tunjuk dari segi calculator tu, saya rasa, oh saya tak buka benda tu. Okay, sekejap lah, saya buka. Sekejap, market watch Lotto Day. Just nak kongsi dengan korang. Okay, market watch ni adalah besar lah dari segi news-news tentang benda-benda macam ni apa semua. Bukan apa, sebab dia orang sanggup nak letak benda ni. Lotto Day leverage Ultron superior blockchain. Okay, ini yang saya nak kongsi. Real, it's a real project. Itu yang penting dia. Kita tak nak terlibat, tak ada masalah. Tapi dekat sini ni, saya tak tahulah berapa ramai orang yang tengok this news, this press release daripada Market Watch. So potensi untuk orang nak beli tiket yang saya nak tunjukkan kepada korang kat sini, dia boleh jadi lebih lah daripada sejuta. Okay, tapi tak apa, katalah kita ambil sejuta contohnya. Okay, korang letak $100. Okay, korang akan dapat modal $100 korang tu dalam masa 85 hari. Maknanya letak 100, dapat balik 100, 85 hari. 170 hari korang akan dapat $200. Okay, dengan sejuta orang yang beli tiket ini sejuta, saya rasa silap ni. Sejuta, alright. So sejuta orang yang beli tiket, okay, kita akan dapat lebih kurang dalam 170 hari. Now katakanlah kita naik semua 2 juta. Okay, semua 2 juta, alright. So dengan 6 juta, ini game lain lah. Tak lama lagi diorang ada macam-macam game lagi. Tetapi even Lotto Day sahaja pun dah boleh lebih lah diorang cakap. Tapi tak apa, kita ambil katalah 6 juta. Tadi yang 100 lebih hari dah menjadi 34 hari. Itu yang saya kata cepat atau lambat. Jadi korang dapat $200. Korang tak $100. Korang dapat $200 dalam masa 34 hari. So apa yang berlaku next? Siapa yang tak beli NFT dekat sini, pre-sales dah habis. Korang dah tak boleh beli. Okay? So yang beli, dia boleh beli lagi sekali yang 100. Dia tak boleh beli yang lebih dah.
Dia beli lagi 100. Okay. Lepas tu dalam masa 34 hari dia dapat balik 200. Alright. Now imagine kalau ada sampai 100 juta orang yang beli tiket, benda ni boleh jadi mungkin minggu, mungkin hari, saya tak pasti benda tu. Itu yang saya kata kepada korang, cepat atau lambat. Now apa beza dia kalau korang beli stage yang keempat, stage yang kelima ataupun stage yang keenam? Ini yang saya nak tunjuk. Kita terus ke enam sebab persen dia lagi kecil, lagi perbezaan yang korang boleh nampak. Tengok sini ya, 34 hari saya tekan benda ni, dia jadi 53 hari. Okay, itu beza dia. Alright, now saya kembali balik kepada yang ini dan saya nak tunjuk kepada korang, katakanlah yang $1,500 guys. Okay, $1,500 dengan 6 juta tiket terjual sehari, dalam masa 85 hari korang dapat $7,500. Masuk lagi 1,500, 85 hari dapat balik. Masuk lagi dapat balik. Siapa yang ada duit lagi banyak, contohnya $30,000, 136 hari. Korang $30,000 je korang letak, korang dapat kira $210,000 dalam masa 136 hari. Dan ini adalah passive income yang diorang bayar secara orang kata telus sebab blockchain. Tak nak terlibat, tak ada masalah, sebab flip ni nanti pun akan jadi benda yang lebih kurang macam ni yang saya rasa sangat-sangat menarik. Tapi kalau orang yang boleh ambil benda ni, why not? This is a very very orang kata good opportunity sebab it is based on berapa ramai beli tiket. Sebab tu cepat lambat. Awal-awal mungkin bila dia baru start mungkin akan makan masa sedikit, tetapi di masa akan datang saya rasa akan jadi gila. Tetapi bila korang dah terlepas pre-sale ni sampai habis yang di last ni, okay, maknanya 30 juta total campur semua ni adalah 30 juta, korang dah tak boleh beli dekat sini. Okay, now ini adalah Mavi punya platform yang mana korang register. Okay, dekat sini saya ada video saya, saya ada guide macam mana nak beli. Yang berminat dengan Staking Hub, sebab apa korang kena tahu utility coin tu. Nanti Gaming Hub, third party yang dia buat atas blockchain, dia buat atas semua pun, okay, atas tadi Ethereum, atas Tron, atas semua dia buat, okay, akan menggunakan diorang punya fee. Tetapi Altron adalah main dia, so jadi utility kegunaan tu akan jadi lebih lagi dan kita punya value of coin mungkin akan naik lebih banyak. Sebab tu project is key bagi saya, sebab tu korang patut beli Staking Hub, korang patut simpan supaya nanti 5 tahun, 3 tahun, insyaAllah sama-sama kita buat duit yang banyak lah. Siapa yang nak Gaming Hub boleh tekan sahaja di atas ni dan beli. Okay, so saya just tekan Staking Hub, just nak tunjuk sample dekat sini. Alright, inilah pilihan yang korang boleh beli, $100, $300 ataupun $500 atau apa-apalah. Sama juga kalau kata Gaming Hub, just buka je. Alright. Samalah dekat sini, korang tekan dan korang boleh beli. Okay, now untuk Staking Hub balik sekali lagi. Kalau korang tengok dekat sini, kalau korang tengok kat sini, inilah apa yang dia bagi dekat kita. Okay, now staking semua ni ada reason kenapa yang dia boleh bagi macam ni dekat kita dan sebagainya. Itu korang boleh study sendirilah. Okay, so itu sahaja presentation saya. Itu pun dah dekat 1 jam juga, so saya nak stop sharing. Okay, so saya nak kembali di sini. Alright guys, so itu apa yang saya nak ceritakan kepada korang. Saya harap korang faham. Bagi saya this is one of the best technology, one of the best thing yang will change a lot of people in your life guys. Sebab apa? Crypto ni sebenarnya dia nak buang kawalan. Dia tak nak ada third party. Maksudnya apa? Kalau yang tak tahu crypto lah, sekarang ni macam contoh Ethereum, Binance, tak ada siapa yang kawal. Even owner dia pun tak boleh kawal sebab dia dah ada dalam blockchain. Okay, so jadi dia tak nak ada macam contoh bank negara lah. Bank negara kawal ringgit Malaysia, US kawal US dollar. Okay, quotes ni yang saya suka sebut, Robert T. Kiyosaki. Korang tahu siapa dia Robert T. Kiyosaki. Dia penulis buku Rich Dad Poor Dad. Siapa yang buat bisnes banyak akan belajar ilmu daripada dia. Dia dulu tak silap saya, dia tak suka crypto. Tetapi quotes ni apa yang dia sebut sekarang, sebab dia hardcore crypto. Dia kata gold, dia kata silver adalah duit daripada Tuhan. Okay, biasalah kita dengar emas daripada sugar lah. So dia quote macam tu lah, daripada Tuhan. Okay, now US dollar, ringgit Malaysia, dia sebut US lah, dia sebut fiat. Fiat ni semualah rupiah, sing dollar dan sebagainya. Okay, fiat ni adalah duit kerajaan. Crypto adalah duit rakyat. Jadi korang nak pilih yang mana? Dia kata pilih lah, pandai-pandai pilih. Dia dah tak suka dengan US dollar.
Jadi nak ambil kripto pun banyak platform di luar sana, ada yang scam, ada yang tak scam. Last sekali tengok balik pada projek. Okay, so itu sahaja yang saya nak ceritakan kepada korang. Siapa yang ada soalan boleh tanya. Kalau kata nak chat pun boleh di ruang chat, dan saya pun tak buka chat, ada tak siapa, calculator tak nampak, saya beritahu. Alright, raise hand, alright, terbaik. Niza, okay, just buka microphone, saya tak block pun, boleh tanya terus kalau kata nak. Testing, dengar tak? Dengar, boleh. Okay, tuan, saya nak tanya berkenaan dengan Mavi ni, kita beli coin ni dekat Mavi je, kita right, staking setiap hari macam tu. Sebab okay, kalau ikutkan apa yang saya tahulah, yang coin-coin yang release keluar, dia akan bagi contract address sebelum dia masuk dekat CMC AO sebagainya. So semuanya saya kurang faham sikit dekat coin untuk NFT dan lain-lain ni. Macam mana yang untuk start saya bermula? Okay, alright, macam yang saya kata tadilah, boleh beli dalam MEXC, boleh beli dalam banyak tempat. Cuma beza dia yang korang dapat tu sedikit, betul, dari segi staking semua ni berlaku di dalam Mavi. Tapi dia bukan berlaku dalam Mavi, sebab benda ni adalah blockchain. So NFT dia adalah terikat di dalam blockchain Ultron. Okay, so semua benda yang kita dapat memang dari segi ID tu, korang boleh check di dalam Ultron punya blockchain. Korang ada ID NFT dia, korang ada semua benda apa yang diliskan di dalam Mavi, semuanya ada di dalam blockchain Ultron. Okay, kalau korang beli contohnya di dalam MEXC, okay, dia sebenarnya dia di dalam MEXC. Itu beza dia. Bila kita sebut itu adalah centralized MEXC ni semua centralized. Pancake swap dan sebagainya adalah decentralized. Tapi pancake swap dia akan berada, sebab sekarang crypto ni dah evolve lagi jauh sebenarnya. Kita beli dalam Binance punya network, masih lagi dalam Binance. Kalau kita beli dalam pancake swap, dia masih lagi dalam Binance, tetapi dia adalah ULX yang duduk di atas Binance. Sebab tu dia ada wrap Binance wrap untuk tukar-tukar kepada blockchain yang ada dan sebagainya lah. Okay, so yang betul-betul asli yang duduk di dalam coin ataupun di dalam blockchain ULX sendiri adalah pembelian daripada Mavi. Itu yang direct, korang boleh check nanti, mungkin nanti dalam Telegram saya akan tunjuk cara macam mana nak check kita punya ID. Saya sebab nak cari link tu saya pun tak ingat kawan, sebab dia saya nanti minta dekat Mansa Jana, sebab dalam presentation dia selalu tunjuk benda tu. Dan korang boleh ambil ID yang korang dah beli tu, korang pergi dekat, bukan dalam Mavi, korang buka, dia panggil ULX scan ke, tak silap saya, ataupun Ultron scan, saya pun tak ingat. So korang boleh masukkan ID dekat situ, korang akan nampak semua benda yang korang ada bersama dengan Ultron, dan korang boleh link dengan MetaMask wallet korang, semua akan berada di situ lah, tak menjadi masalah. So saya harap saya jawab soalan Tuan Niza lah. Okay, ada orang tanya boleh beli dekat DEX. Okay, macam saya kata tadi ya, boleh beli di dalam MEXC. Itu adalah kira decentralized, itu adalah centralized lah MEXC. So yang decentralized kita boleh beli dalam pancake swap, dalam tak silap saya unicorn swap. Saya share balik lah sebab benda tu tadi awal saya dah tunjuk, tetapi tak apa, saya buka balik sekejap lah, mana dekat dalam coin market cap sekejap lah. Saya share balik yang ini, right, share. Okay, so kalau korang tengok coin market cap yang ini, alright, now masuk dekat dalam coin market cap, cari ULX, korang tekan market. Bila korang tekan market, ini adalah DEX dengan CEX dia, semua ada kat sini. Uniswap ada, Probit ada, MEXC ada, Bitmart ada. Cuma beza dia macam saya kata tadi, kalau korang beli dekat sini, korang dapat kira straight lah daripada $100 tu, korang dapat banyak tu je coin ni. Tetapi apa yang korang buat pembelian, guys, sekali lagi, ini adalah Ultron Foundation punya sendiri ni. Okay, bukan Mavi. Yang saya tunjuk calculator ni daripada sini, yang korang dapat lebih walaupun korang buat withdrawal hari-hari ni. Okay, maknanya kalau saya tunjuk tarik naik satu tahun, korang stake balik duit yang maknanya compound balik, korang dapat lebih lagi ni. Okay, kalau kita compound tahun kedua, dia naik lagi lebih.
Itu yang saya nak tunjuk kepada korang, okay? Tapi kalau korang tak compound langsung duit profit harian yang korang dapat pun, korang dapat lebih dah. Sebab tadi kalau korang beli $100 dekat MEXC, dekat apa DEX ataupun centralized, okay, korang dapat dalam 700 coin. So korang simpanlah 5 tahun pun 700 coin. Tapi di sini korang akan dapat lebih. Nah, itu beza dia kalau korang beli dekat Mavi lah. Okay, alright. Tapi dia akan list down lah. Nanti saya akan cari balik di dalam tempat dekat mana nak check. Sebab saya dah tengok dah semua benda tu. Benda tu memang ada. Nanti saya akan share balik lah. Okay, so ada apa-apa soalan lagi tak guys? Sebab saya pun tak nak bagi korang lama-lama lah, sebab korang pun dah ada dekat sini. Okay, kalau korang tak ada soalan, kemudian ada soalan pun boleh saja di dalam Telegram PM saya direct. Siapa yang dah register belum lagi masuk support group, nanti lepas ni PM saya, saya bawa korang masuk ke dalam support group. Dekat situ Mansa Jamil pun ada, saya punya leader, dan dekat situ mungkin saya akan share juga zoom-zoom luar negara di mana kita ada peluang dapat lucky draw free. Tapi bagi saya guys, kalau ada duit takat $100 tu boleh beli, jangan tunggu lama-lama sebab kita tak tahu price boleh turun naik, kita tak tahu. Okay, so bagi saya beli, tak tahu cara beli boleh tanya saya. Ada siapa yang nak buat, saya ada baru ni buat dengan seorang credit card. Okay, dalam sistem kan saya tunjuk tadi dah ada credit card. Okay, boleh beli guna credit card direct di dalam Mavi. Tetapi korang akan ada semua dalam Ultron. Cepat proses dia, tapi kalau korang tahulah credit card kalau beli mungkin fee dia tinggi sikit lah berbanding beli dengan Binance USDT dan sebagainya lah. Okay, alright, so take action. We are still new, kita masih lagi baru dekat sini. Saya nak buat Zoom buat masa ni setiap Isnin 9:30, setiap Khamis 9:30. Kita ada yang luar negara juga. Kalau okay, korang rasa puas hati, take action now, bawa kawan-kawan. Saya akan buat presentation, saya nak bantu korang. Yang saya tak share dengan korang ni, kalau korang tengok dalam grup saya yang Telegram group yang ada Kak Ros tu kan, Kak Ros tu bagi ayat welcome, cara daftar apa semua tu, semua tu flow tu kita panggil sales funnel. Saya bagi percuma je pada orang. Cara saya buat TikTok macam mana, ini ilmu online marketing yang di luar sana bayar mahal. Saya dah buat bisnes gagal banyak kali, jadi saya belajar marketing ni quite lama juga, sampai Azizan Osman lah, tak tanyalah, banyak lah yang saya dah pergi. Zan Osman tu yang paling tinggi yang saya pergi pun sampai ke Sapphire lah, tapi saya dah stop sebab dulu saya ada kedai makan apa semua. Even kedai makan punya bisnes pun bungkus, franchise, saya rugi banyak duit dekat situ guys. Okay, apalah sangat dengan bisnes yang kita bayar $500 guys. Dekat sini guys, saya baru je mula, saya dah buat duit banyak guys. Alhamdulillah, saya syukur sangat orang dah tengok, orang dah faham dan beli. Sebab tu saya kata bawa je kawan-kawan, bukan sahaja dari segi di masa 5 tahun kita boleh buat duit yang lebih, tetapi dengan kita recommend pun kita boleh buat duit yang sangat lumayan guys sebenarnya. Right? So itu sahaja yang saya nak kongsi. Ada apa-apa lagi tak last untuk kita buka sesi soal jawab ni? Mungkin ada yang nak tanya direct lagi senang ke? Nak dalam chat pun nak tanya tak ada masalah guys. Okay, so kalau kata tak ada, no problem. Kita jumpa di Telegram. Alright, so apa-apa soalan boleh tanya di sana lah. Okay, so itu sahaja guys. Assalamualaikum, jumpa lagi guys. Thank you so much. Bye.